Halo guys, hari ini saya ingin review sebuah fruit from in Aceh. Ini adalah buah ketela yang mirip dengan buah bengkuang. Ini yang asli. Ini betul-betul bengkuang. Tapi sebenarnya ini adalah ketela. Buah ketela yang dibuat untuk bahan gorengan, yang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng dengan minyak goreng. Dan ini ukuran yang kecilnya. Walaupun bentuknya mirip dengan buah bengkuang, tapi sebenarnya ini buah ketela yang sudah dibersihkan kulitnya dengan sikat hingga menjadi selembut ini. Oke lah, kita lihat video ya. Terima kasih untuk telah menonton. Our favorite songs. We can stay up all.